Assalamualaikum. Seperti biasa, anda semua bersama Mak. Okey, sebelum tu terima kasih sangat sebab korang sentiasa sudi nak dengar cerita seram sejuk sesantai Mak ni. Okey. Now, hari ni Mak nak ceritakan kisah pengalaman Mak sendiri semasa Mak berkhemah di air terjun Camang. So untuk korang yang dah pernah pergi ke Camang ni guys, terjun dia memang cantik lah. Kalau korang tengok, dah lah tinggi, lepas tu dia berbatu-batu dan luas sangat kawasan tu kan. Tapi guys, jaga-jaga kalau musim hujan, sana memang bahaya. Sebab kepala air dekat sana, Masya Allah. Kan, dah pernah pergi tak? Jom Mak mulakan pengalaman Mak ni. Okay. Kami ni 12 orang semuanya. Kawan-kawan Mak semuanya sebanyak 12 orang. Termasuklah dua kanak-kanak. Iaitu anak-anak salah seorang daripada kawan Mak lah dekat situ. Okay. So kami ni bertolak ke Camang. Waktu tu, waktu malam lah. Sangat malam, dah lewat sangat. Kami bertolak ke Camang. Dah sampai sana pun dalam pukul 12 lebih lah. Macam tu. So bila sampai kat situ, sebelum tu, sebelum nak masuk ke Camang, kami ni, Mak dan kawan-kawan pergi ke balai polis yang berdekatan untuk mendaftar lah guys kan. Bagi IC apa semua, itu untuk urusan berjaga-jaga dan memberitahu jika terjadi sesuatu apa-apa, so kita dah inform pada yang berwajib. Kau nak bermalam dekat mana-mana tempat dalam hutan tu apa, buatlah apa yang patut dulu, okay? Bila sampai aja kita orang dekat air terjun Sungai Camang tu, memang dah tak ada orang lah guys kat situ. Malam memang tak ada orang masa Mak dan kawan-kawan Mak ni datang ke sana. So siapa yang pernah datang ke Camang dan pernah tidur berkemping di Camang tu, mereka tahulah macam mana suasana pemandangan di waktu malam dekat situ. Dan bila dah sampai tu, kita orang pun ambil lah barang-barang. Angkat semua beg-beg apa semua kan. Kemah, segala bagai. Kita orang pun pergilah meniti satu jambatan. Jambatan sungai lah untuk keseberang. So nanti bila kau jalan dekat jambatan tu, kau nampak lah sungai. Tapi masa tu malam pula tu, jam berpandukan lampu suluh. So nampak sama-sama lah, tapi still cantik guys. Dan bila sampai je, selepas kita orang menyeberangi jambatan sungai tu, jambatan tu ada limit lah guys, dia tak boleh naik ramai-ramai, terlampau ramai. Berapa yang boleh lah untuk berada di atas jambatan tu, kan roboh pula. Tapi setakat kita orang malam tu 12 orang, kita orang lalulah berbaris macam tu kan. Okay. So, kita orang berkemah, lokasi Mak dan kawan-kawan Mak berkemah di sebelah dalam tau. Bila kau dah menyeberangi jambatan tu, and then kau terus ke kiri, tak silap Mak. Lagipun dah lamalah pengalaman ni, cerita ni, Camang ni. Okay. Masuk ke kiri dan terus lagi sampai ke hujung, sampai kau dah tak nampak penghujung lah, penghujung jalan. Maybe lah bagi Mak, sebab Mak tengok dah tak ada lagi lah untuk ke depan-kedepan tu. So hutan lah di sekeliling tempat tu. Hutan, and then dia ada satu tandas lama yang dah tak digunakan dan tak dipakai lah, dan tak ada air dah lah kan, nama pun tandas lama. Bila kita orang dah jumpa dah satu tempat ni, luas, okey lah, so boleh lah, kita orang pun pacak lah kemah dekat situ. Ramai kita orang masa tu. So kemah pun lebih kurang ada dalam 4 ke 5 kemah jugalah. Kan. So seronok lah best sebab tepi sungai. Mestilah best kemah tepi sungai guys. Mak dengan kawan Mak tak lama lah camping dekat situ. Kita orang just 2 hari 1 malam je kita orang kemah kat situ. Okay, so macam biasa tak ada apa. Siang tu, malam tu dan sampai ke siangnya tu tak ada apalah. Alhamdulillah, okay. Macam biasa mandi-manda kan. Sediakan makan-makan apa semua. Tibalah
waktu malamnya, sebelum esoknya kan, tengah hari sikit kita orang nak balik. Malam tu guys, okey, kat situlah bermulanya cerita tragedi, geli sangat. Okey, tragedi yang terjadi antara mak dan kawan mak seorang ni. Okey, nama kawan mak ni Joe. Ha, okey, kami dua lah yang mengalami gangguan pada malam tu. Okey, jom mak ceritakan. Okey, waktu malam tu kita orang ni buatlah unggun api guys. Ha, nak rasa macam campfire gitu. Ha, buatlah unggun api. Ha, bakar-bakar lah apa yang dibakar-bakar kan. Tak adalah marshmallow. Okey guys, lepas tu bila dah sembang-sembang-sembang lepak pasal unggun, dekat unggun api tu, Mama Sin pun dah ngantuk. Okey, so semuanya dah masuk kemah. Tinggallah mak ni ha dekat luar. Mak ni selalunya lah kalau camping, kebanyakannya mak ni sukalah duduk kat luar dulu, lepak kat luar dulu, ambil-ambil gambar dulu, ambil video dulu, untuk kenangan orang kata guys. Kan orang semua dah masuk kemah. So, mak ambil-ambil lah video, ambil-ambil lah gambar dulu dekat apa dekat tapak kemah kita orang tu lah. Okay. Dan lepas tu, kawan mak seorang ni, si Jo ni lah. Okay, dia nak memancing malam tu. Wah, so mak kata, wah, best juga ni, best-best. Bagus lah. Nanti kan besok kalau dapat ikan boleh bakar-bakar. Ha. So guys, dia pun pergilah mancing. Bila dia pergi mancing tu, mak ni masih lagi lah belum nak tidur. Orang kata tak ngantuk lah kan. Kau rasa macam nak sesantar, duduk kat luar lah, baring kat luar lah. Ha, macam tu kan. Sebab semua dah masuk kemah. Ha, so mak rasa macam syoknya lah termenung kan kat luar tu. Okay. And then, tiba-tiba guys, masa tu mak dengar satu bunyi loceng. Dia bunyi loceng sayup-sayup je guys. Kau bayangkan, dalam hutan, kau dengar bunyi loceng. Loceng tu guys, dia bunyi macam orang yang beragama Hindu sembahyang. Dia tengah loceng lah dekat tokong tu yang macam kini 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 kini. Ha, dia macam tu guys. Lepas tu mak ni rasa macam ada perumahan ke dalam hutan belakang ni kan. Yang hutan yang tebal ni kan, dekat camang ni. Lepas tu ada ke satu perkampungan Hindu ke dekat belakang ni kan. Dia fikir macam tu lah. Lepas tu kan gelap guys, suasana gelap. Masih lagi bunyi kini kini kini. Mak tak puas hati lah. Mak pun cek lah kemah kawan-kawan mak ni. Kod apa orang kata macam call apa tu message call, tapi mustahil orang kata macam kita boleh tahulah bunyi tu dari mana, dari keadaan dekat, jauh ataupun dekat mana, sebab dia bunyi sayup sangat. Bagi mak memang dia bunyi yang dalam hutan tu. Bila mak ni cek dalam kemah, semua dah tidur ni, dah tak ada, dah diorang ni semua dah naik ke bulan dah. So mak ni takut. Tak naklah suluh. Orang kata, tak beranilah aku nak suluh benda-benda cari-cari kan. Memang taklah. Mak cuma memandang, dia tengok tanpa lampu suluh. So dalam hutan, gelap, apa yang kau nampak? Tapi itulah yang mak dengar masa tu. So mak ni rasa macam, tak apalah, biarlah. Mak rasa kalau orang jual aiskrim pun, aiskrim apa pukul 3-4 pagi guys. Pun abaikan. Biarkanlah bunyi tu. Sebab mak fikir ada member aku pergi mancing ni. Depan tu je kan, apa-apa hal pun sekejap lagi dia balik. So kita tak adalah nak ambil pot sangat. Sekejap tu bunyi tu dia berlalu macam tu je. Dia senyap dah. Dia dah tak ada kering ni 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 ni. Macam tu. Lepas tu kejap-kejap tu kering ni 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 ni. Macam tu guys. Okey. Lepas tu kawan mak ni Joe ni baliklah dari mancing. Bila dia balik dari mancing tu, mak pun tengoklah. Banyak ikan kau dapat, babe. Alhamdulillah rezeki kan. Syok lah ni, besok boleh bakar-bakar. Okey. Tapi kawan mak tu, dia macam, kau ni kenapa duduk kat luar ni? Asal tak tidur lagi? Dia macam tu. Selalu kalau kawan mak ni yang jodoh, kau apa? Apa ni? Dia tak ada ni macam, dalam keadaan bukan nak cakap marah, straight sangat. Kau terlalu straight pula malam tu.
So mak ni tak naklah tanya. Bila dia dah letak ikan dia, dah gantung dekat tepi pokok tu ikan tu kan. Dia duduk sekejap. Apa kenalah. Orang lelaki fahamlah. Asepam dua. Dia dah lepak macam tu asepam dua. Tu mak pun tanyalah. Kau memang selalu ke mancing ni? So dia, memang aku kalau pergi mana sungai aku singgah mancing. Dia cakap tu. So kau ni dah kenapa? Mak cakap yang tu. Lepas tu, ni tadi. Okay, mulalah cerita si Joe ni dekat mak pada malam tu. Dia kata, masa dia nak pergi ke lokasi mancing depan dekat sungai sana tu, belah orang kata depan lagi lah. Okay. Dan macam ni kemah mak, and then kenalah pergi ke depan lagi tu untuk dapatkan satu kawasan yang orang mancing lah tahu kat mana ikan akan ada ni, ikan akan sangkut ni kan. Macam kita ni redah je lah kat mana-mana pun puik kau kan. So dia ni, dia masa dia pergi melalui jalan tu, dia kata dia rasa seperti ada orang ikut dia dari belakang. Si Joe ni rasa, iyalah, kawasan pun kawasan sungai. Mestilah ada orang yang kat sana juga ke, kan, yang melalui juga ke, atau kebetulan ke, kan, dekat belakang dia tu. Okey, dia pun biarkan, dia kata. Bila dia jalan lagi, sikit lagi ke depan, dia rasa masih ada lagi guys, perasaan seperti ada orang dekat belakang dia. Dia pun tolehlah ke belakang. Tak ada guys, memang tak ada orang. So dia dah rasa macam okey lah. Dia ni orang mancing dah kebiasaan lah. Mungkin macam gangguan-gangguan yang jenis macam ni ni. Rasa-rasa ni semua kan. Mak tak tahulah, walau alam. Okay, lepas tu dia kata bila dia dah mancing-mancing-mancing, time dia mancing-mancing-mancing dan dia nak kumpul-kumpul semua ikan tu, dia kata ada sesuatu yang memerhati dia guys. Memerhati dia dekat situ yang dia tak dapat nak ceritakan lah macam mana dan apa. Cuma kita dapat insting lah macam rasa macam ada orang yang tengok aku ni. Macam tu kan. So dia dalam keadaan macam tu lah. Macam tu mak pun ni rasa macam sebenarnya babe, mak ni pun mulalah nak cakap yang tu. Lepas tu dia kata, dah kenapa kau? Dia cakap, mak cakap lah, sebenarnya aku pun dekat sini, aku ada something, aku ada dengar bunyi something, bunyi loceng babe kat dalam hutan tu. Mak tu yang tu, kau rasa dalam hutan tu kat belakang tu ada perumahan ke? Mak cakap kan. Lepas tu dia pun cakap, dah macam ni lah, si Joe cakap lah, macam ni lah. Aku rasa pun sekarang ni pun masih lagi ada orang memerhatikan kita. So mak tu, okey lah, dah lah, tak nak apa-apa semua. Besok lah kononnya kita sambung cerita. Okey, dia pun pergilah ke hemok dia tu. Dia ni tak tidur dalam kemah, dia tidur atas buaian. Okey, dia masuk dalam buaian dia, mak pun masuklah ke dalam kemah. Bila masuk ke dalam kemah guys, okey, kita ni bermain-main lah. Orang kata fikiran tu, walaupun kita rasa macam lantak lah kan. Yang lepas-lepas dah macam tak nak ambil tahu dah. Tapi dia duk bermain dalam kepala otak kita ni kan. Apa benda lah yang si Joe tu nak rasa. Lepas tu, aku ni dah kenapa? Benda bunyi apa? Datang dari mana? Tak apalah. Mak kata besok aku try lah. Orang kata tengoklah dekat belakang hutan tu. Kok ada apa-apa. Kok siang baru nampak kan. Okay. Masa satu hari mak dengan kawan mak duduk kat situ, orang kata tak terlintas pun nak tengok di sebalik-sebalik semak tu. Tapi bila dah jadi macam ni, mak rasa macam tengoklah besok, aku mesti tengok. So bila mak nak tidur tu, nak lelapkan mata, dia bunyi lagi guys. Dia bunyi mak tak nak fikir apa-apa, mak terus capailah spin bag mak tu, terus boom, tidur. Oh, sampailah ke esok siangnya guys. Sampai esok siangnya, okay, lepak-lepak. Joe pun masaklah, goringlah ikan yang dia tangkap semalam. Kita orang pun bangunlah, cuci muka apa semua kan. Duduk lepak tu, mulut mak ni macam berat sangat nak buka cerita. Time kita orang tengah lepak dekat
kawasan tu lah. Ha, dia jadi macam aku nak cerita ke tak? Aku nak cerita ke tak? Tapi padahal kau cerita je lah sebab korang bukan nak bermalam lagi kan? Korang nak belak dah pun. So, dah lah. Mak tak tahu kenapa masa tu mak tak ter... mak tak tersampai nak cerita sebab kita tak nak suasana tu jadi kalut tau. Ha. So, mak tak nak lah. Nanti orang cakap, ish, tak adalah tu kok perasaan kau ke apa kan. Tapi, bukan mak seorang. Masalahnya Joe ni pun mengalaminya. Okay. So, dah duduk macam tu. Yang lain pun sibuklah dengan buat apa aktiviti sendiri pagi tu. Lepas tu, Joe ni pesan kat mak. Kat mak dia kata macam ni dah. Zai, better kita tak payah cerita. Okay, cukup kau dengan aku je yang tahu. So, jadi mak ambil keputusan, okey lah. Tak payahlah. Mak ceritakan dengan kawan-kawan mak ni. Okay, kita orang pun. So, mak pun tak ceritalah benda ni dekat diorang ni semua. So, diorang ni tak tahulah apa yang kejadian-kejadian yang mak dan Jo alami malam tu. So, benda ni pun dah lama. Mak pun rasa mak nak ceritalah apa yang mak apa alami malam tu. Benda yang pelik, bunyi loceng dalam hutan. Korang rasa apa kan? Dah kenapa bunyi loceng? Apa maksudnya bunyi loceng tu malam pukul 3-4 pagi bunyi loceng? Lepas tu pula kawan mak si Jo ni macam ada yang memerhati dia, ada yang ikut dia. So adakah benda tu adalah benda yang sama berkaitan ke kan? Jadi wallahualam lah. Jadi inilah yang mak kongsikan dengan korang masa mak berkemping di Air Terjun Camar. Itu jelas saja untuk hari ini. Thank you sangat sebab korang sudi dengar dan sudi sudah support mak dan ada yang subscribe tu. Ya Allah, thank you sangat. Okay. InsyaAllah, kalau rezeki, kita jumpa lagi. Okay guys, bye. Assalamualaikum.